Iki sunai kawin iku ya loro. Imsakum bi ma'ruf atau tasrihum. Yes, kawin kemungkinane nek ora imsak bi ma'ruf ya tasrih. Lah wong pegatan bolak-balik wis nglakoni kabeh. Sing diimsak ya ana. Sing dipegat ana lengkap dene. Dadi orang sing seneng oh orang lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-saminata asyrota. Utai makalah kang kaping 18 iku an Ibrahim an-Nakhoi sahu Ibrahim an-Nakhoi radhiyallahu anhu rupane dawuh inama halaka man halaka qoblah inama halaka kang mestine rusak sapa man wong halaka kang rusak sapa man qoblah kang mestine sira kabeh minal umam bisa ibrah wong bisa rusak bisa lah si khisol yang kelawan telu bro-bro tingkah piro-piro perilaku atau tingkah iji fi budulil kalami sebab luwe omongan wawo ti budulil kalam umah perkara lasir akan orang apa iku mojud di hingga lama fiti ini dalam urusan agama wa dunia dan urusan wa budulil to amilan luwai pakanan wawo ti budulil to amil umah perkara layu ini bukan orang isom dan dua pemah yang wong anas gini ngatasi agung nomor turi wa budulil manami lan luwai itu bahwa di fudurul manam kuma berkorolayan kau kan orang manfaati apa mahu yang manfaati ini dalam wal makalah tu tema kalah atas ya ta asrota kang kaping songolas iku an Yahya bin Mu'attar Rosi sangko Yahya bin Mu'attar Rosi Yahya bin Mu'attar iku al-wa'idi isi wong sing ahli nasihat lahu tetap ketiwa Yahya bin Mu'attar lisan utawi lisan lisan dan maknanya ngendikan berrojak ing dalam babakan rojak wong bersama ngarep-arep yang pengeran kecuali kelawan khusus hanya beliau spesialis wong yang motivasi ngerang no rojak wakalaman dan dihentikan film ma'rifat ing dalam ma'rifat beliau spesialis hentikan tentang ma'rifat korojam ya sopo yahya bimat ila balak maling balak wapa malam mubim sopo mu'at ya ing dalam kota balak mudatan ing dalam siji tema waro jalan bali sapa Yahya bin Mu'ath ila Naisabur maring kota Naisabur wa matalan kang kudu sapa Mu'ath ya ing dalem kota Naisabur sanata samane ing taun 8 wa khamsina lan sekitar 250 mon dewe ngeten tuba bejo banget iman gede wong karo kakang ninggal sapa man adinya ing donya kobra antat turka sedurunge ninggal opo donya ing man bejo banget wong sing ninggal donya sedurunge ditinggal donya maknanya ayil khairul kasih utegesi tekapian sing ake uliman iku gede wong sorofa kang belanja no sopaman amwa lagu ing piro-piro dunia neman kian wa isu diimlan piro-piro warnane keapian kobla dahagia sedulungi ilangi amwa lan bisa neman wabana lan bangun sopaman kobra hu ing kuburan neman kobla ayat kola diwa sopaman diri sopaman hu ing kuburan ini noto kuburannya sedulungi mati maknanya noto kelebihan amin gambar yang harus kita ngelakoni sopaman maim berkorok yang ibu tersebut berlima tahun itu utawi iso ngarim no iso nyamak no ina saknya su kalau di itu maknanya arim jadi nyamak dia membangun kuburan sebelum masuk mana ada orang bangun isi kuburan buat tenang nyaman sih jadi ada sampai nyaman dengan apa kuburan meratus kali kuburan juga wa ardolan ngerindakno sokoman rubau ing pengariman carane biye dimiti sali amrihi kelawan nuruti perintah Allah wajitina binahi lan ngedui pelarangannya Allah kobla yal korus dunia yang ketemu sopoh wong hukeng Allah oleh ketemu misalnya gilmoti klan mas wal makola usruna timakala kangkapi rompuloh suan alien sang istrinya ali rodewo anjuwa kar roma wajahu lan mulyana sopoh wajahu ing wajahi sikina ali dawe ngeten man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyahi falisafiyatihi syekh man desabane wang lam yakun orang-orang iku indahu orang-orang yang sisi ni man apa sunnatullah ya apa sunnah ya apa manani sunnah ya Allah ya adadu dikisi adat-adat ya Allah mani tiang kudu kenal adat-adat ya Allah biye caranya ngatur dunia wa sunnatu rasulihi lan sunnah rasulih Allah Aisyah nubu tegese tingkai Rasulullah atau ahwali Rasulullah
wa sunnatu awliyaihi lan sunnahe para wali-waline Allah ya amruhum dikse urusane awliya. Wong sing ora ngerti sunnatullah lan ora ngerti sunnatu Rasulillah lan ora ngerti sunnatu awliyai. Pare samong ora ana iku fiyati ing dalam kekuasaane man to ing dalam panggonane man utawa ing dalam dirine man. Apa seono apa perkara sing diilang. Dia itu tidak siapa-siapa. Jadi tiang dalam hidupnya ada dua tradisi sunnatullah, ada dua tradisi Rasulillah, ada dua tradisi sunnati awliyailah. Itu dia tidak siapa-siapa. Ada orang yang merahkan. Pada sama orang lain, lalu kegiman apa saya untuk koro, ya otak tidak dibilang so apa bisa. Ya otak tidak dibilang apa bisa. Ila didawana lalu maring sidina ali, ayli aliin. Apa didawana ini mas sunnatullah. Lalu sunnatullah itu apa? Kalau ada sama sidina ali termasuk sinatua itu kitman sirri itu rahasia no rahasia atau nutupi rahasia bahwa tiket manusia itu ma perkara asfakang nyamar rohu ikma sopo anasu menusu anil hadis saking bakas inka saksin nalikane ono ing sanding umum paket manusia itu mengkoti nyimpen rahasia itu wajib umat termasuk kena tau dosa itu nah isya mungkin itu rasa dicerita nolong itu wali ditektir ke pokson, ditektir ke pokson, berkonsultasi ke kiai, prosopun, tapi nak ditektir, enggak, enggak, karena hitmanu sirri yang merahasiakan rahasia itu termasuk apa? Sunnah Allah. Lani masyur dengan hikam menodawuh, innama akromakaman akromaka, fa innama akromaka jamilu satri, alhamduliman sataroka, lesalhamduliman akromaka. Jadi ma akromaka man akromaka inna ma akromaka jamilun wa satri alhamdulillah man sataroka lais alhamdulillah man akromaka wong nganti dimulyakno wong liya ora krana wonge sempurna mergo ditutupi ate mbek opo umpama ate dibuka Allah wong ora bakal ono sing mulyakno alhamdulillah man sataroka sing baru kok muji ku zat sing nutupi ate ora kok wong sing muji kuwe mergo sing muji kuwe wong kebodhoan kabeh paham ya. Wong sing muji kowe kono padha sing ate kote kowe dadi dipuji wong liya mergo kersane. Wis tonto paling gampang ya ngaten kowe dipuji kawangane harmonis dal ning atimu itu. Wong lagi yo kepikiran tenan dadi putok sing. Ya. Kadang didolani wong yatim, didolani kiai, utawa didolani wong galo. Kawangane ngecek iki tapi bareng ning atimu wong iki meneh. Tidaklah orang konangan omong am sengon ibu sengorangan mungkuk faturmu ndrawu ya wakal yang hati ini langgo sengbo kai kadang lima turmu yang hati ini suka nggak kayak ibu sambil ini jadi ibu masalah-masalah sing kita orang pernah selesai. Kau ngaji isu-isu ini gini, kau ngaji apa? Kadang-kadang ngaji isu-isu ngaji ini orang ganti waktu. Serono bare, tapi apa itu juga adat kue elek menunggu juga kabeh ditutupi. Mengenai adat ya Allah paling menonjol atau sunat Allah adalah nutupi barang yang elek. Ini disipati satar, menunggu juga itu tidak bisa nutupi. Tapi ya Allah menang, nak ono wong buka elek itu apa rasanya. Misalnya kue zaman kuliah pacaran, kue tobat, kondo anak, kue sepacaran, kue bapak ini ya. Tapi ya rasa ngaku, bapak disek pacaran tau orang gak, lali gak, paling gak, itu semuanya gak di masa tertentu, meskipun iya tapi kayak itu menikah, wajib, gimana kok bapak disek kuliah itu bener tau orang, bener maksudnya bener itu orang orang kampus ya, kok waru-waru ya, kok maksudnya bener itu orang kok ideal kok buka app itu podo karo. Kalau terang tentang siang, kalau mau coba detail masalah itu, kalau awas ya nanti. Imam Ghazali gak ada bab tentang satu uyub atau satu duduk menutupi dosa bahwa oh dan terang detail hebat dengan Imam Ghazali. Kalau terang lagi, baru mau nol tapi udah jadi modus ini. Soalnya dia ilmu tapi udah jadi modus. Misalnya ada orang itu pernah ngabung mitos yang ramah untuk pacaran. Utawa tahu bojone wong, utawa tahu apalah maksiat. Terus dia atas nama jujur tobat dia pidato bahwa saya ini pernah zina, pernah maling misalnya dan sebagainya. Atau kondo wong dia. Itu tetap salah. Kata terus dia mengutip dawuh Kanjeng Nabi,
Jadi tak nolak hadis kutsi. Banyak kata kaji Nabi, kullu umati mu'afan ilal mujahirin. Kabe umatku, hamba di sepura pengiran, asal orang mujahirin, wong sehingga tak nolak dosanya. Terus nanti Nabi ngintikan, wa inna minal majah Nabi, ayya amalan rojulu amalan bilayli, wakot bata yastu'u rohku, terus dini wakot asbahayu, yaksifu satron apa rohku. Karena wong begini dosa, gak Allah ditutupi, tapi esok-esok cerita diwe nih wong liya. Jadi dia menutupi, utupi Allah. Kemudian itu dianalisis oleh Imam Ghazali. Di antara analisisnya adalah Fa'inna wa ta'ala lam yukhibba wa yakrohu duhur al-ma'asi. Jadi Allah itu rasa seneng anani maksiat itu gitu. Artinya yang tenang, gue cerita masa lalu tahu pacaran cerita anakmu. Berarti gue ngetok no maksiat yang anak. Pilihannya adalah satu, anakmu jadi kepengen ibu bapak tahu maksiat atau tidak maksiat. Dua, sing biasane anakmu takdir ning kowe iku diganjar dadi rapati takdir mergoro elek. Ini ndak bisa dikatakan kategori wong aku jujur. Apa artinya jujur kalau sesuatu itu mantul? Artinya kalau enggak mendesak cerita enggak usah cerita. Kecuali hak ajam. Hak ajam iki sing terkait wong liya. Jadi misale koyo lawan Kang Mustofa, saya mau mati, mau enggak mau harus wasiat kan saya. Atau kemuhibin saya, orang mencintai saya, aku tolong nak mati, tangguh sahur di Mustafa. Karena ini mendesak, mau gak mau harus diselesaikan. Ileng-ileng, ini karena banyak orang yang salah. Di zaman akhir, ada orang sok jujur, kita masa lalu, ini tidak dosanya. Kok sok jujur-jujur, nangis. Ini dalam syariat dianggap tidak baik. Karena kalau itu diceritakan, berarti membuka tutup, sing Allah merasakan itu tetap berbuka. Jadi itu satu, mas. Terus dua, sunnatullah dalam fisik. Orang sepakat bahwa dalam tubuh kita itu ada taek. Jadi itu yang waktu. Tapi nyatanya Allah mendesain taek sedemikian rupa ragu. Tapi tidak ada yang orang itu ya senang. Orang kok kecicik berbaring taek. Itu ditutup. Tapi tidak ada yang senang. Padahal orang beli. Kok tidak ada yang ada taek. Tidak kulit ada garam. Artinya Allah dalam mendesain makhluk pun punya tradisi. Sehingga orang pantas di dalam. Allah majib nono tapi aurat orang kejujur way utuh. Jadi nak ono uang hilang hilang, ni tak ono maksiat itu jujur jujur bahmu. Nampak pada pada jujur di utuh way, way dua aurat. Itu Imam Ghazali menjelaskan sekian detail. Nah kitab ini termasuk ikut menjelaskan itu diang dari sisi nanti uang orang di sunat uang itu orang yang maksud sunat uang adalah khidmah mis sih. Semua orang perlu dikenal nono dalam sama tu. Jadi dunia gue susah, yang TV gue no konsultan psikologi yang beruang jadi tau problem. Kadang dia jadi orang dulu, nanti dulu. Kadang dijawab dari hebat kita lila, kita jadi rosu. Oh nomor gawe enak, konsultan itu dibayar, reporter itu lah, gue tau apa. Gue menijo nyalai saya. Nanti gawe Imam sama singaran kitab no koma akromakaman akromaka. Saja nih mungkin nama akromaka jadi lusatri. Alhamdulillah man sataroka wa alhamdulillah man akrom. Wong nganti dimulai ana wong liya iku mesti tok kuncine epe ditutupi apa. Umpama epe dibuka apa wis saiki paling top sak Indonesia lah tetep ra ono sing mulya. Sing mulya ana iku zat sing nutupi kuwe. Ora kok wong sing mulya ana kuwe. Wong mulya ana kok godhong kabeh. Diundang presiden, diundang pejabat-pejabat, makasih rawuh makasih. Jabat dia mau sembilan negara pendak tunggang dia ni mau tak biayi pendak buta ni pada geremeng ni hari tu yang pada kaya jos jos saya tapi kau nak apa yang menurut saya virus bisik mana rasa dibukas tapi apapun itu dia semua ni khusus natu waktu itu itu kedua sunatu rasulillah itu mujaroh limas mujaroh itu orang cocok lah itu ibu ibu cocok, ibu mau cocok. Ibu juara nih raja jujur, berarti nabi gak jujur, ulama gak jujur. Raja cocok lah itu ngempet. Ini dia diantara ciri khas orang kafir ngempet. Iya, mana roto-roto ulama-ulama itu ambil maling gak apa, kecuman gak apa, bisa buaya apa. Mereka uang murah oleh kita, no kecewa ambil uang. Uang murah oleh kita, no kecewa. Uang jadi mudaroh, jadi mudaroh nih bu. Itu nyenang nawang dia, senajan roh yang ngempet. Iku sunnatu rasul. Napa sunnatu? Nabi itu tidak ngabujali orang, tidak ngabubakar ya.
Ajan itu memang kelipol tapi orang itu disebut wakulu lindasi terus yang berbeg uang sepuluh itu anak iso ya ini masalah-masalah yang uang itu sudah meninggal loh jadi uang itu berapa iso ngaji situ-situ harus tegas mendalil kulil haqqa walau ka'ana murran itu hadis itu ya tenang tapi kejadian itu hanya berapa kali tidak selalu dalam konteks itu kulil haqqa walau ka'ana murran Muhammad seringnya ya wal yakti ilan nas maluk ibu antuk tak ilaihi kau lah ketemu wong kudu koyok kue ngarepno sikape wong dia nih misalnya kue ketemu wong dia kan seneng wong dia ku senyum baik kue ya kue coba merengut baik wong kue seneng disenyumi enak mau diganggu wong ya diganggu wong wal yakti ilan nas maluk ibu antuk tak ilaihi kue ku ketemu wong dengan sikap yang andekan sikap itu dari orang lain kepada anda ya seperti itu berarti kemana kira aku yang dihormati wong ya kudu nopo hormat dan disenyumi wong ya kudu nopo senyum ini salah kaprah ini wa alasan Imam Ghazali fa inna Allah ta'ala lam yuhibba ayat rabu dhuhrul ma'asi Allah itu rasa senyum itu yang nopo ma'asi ya Allah kejahat maksiat itu makanya ma'is pas ngaku zina itu sampai 4 kali Rasulullah itu gak nerima pertama itu ya Rasulullah tohirni sucikan saya kenapa ma'is? Karena saya habis zina itu takut Abu Bakar halah satar tadi dari mestinya coba cerita nolong dia Umar ya begitu dari kedua matur lagi ya Rasulullah saya sucikan karena saya sudah zina malah Nabi takut tangga-tangga ini mu'ad zinten ma'is berapa tangga ini ma'is takut afi aku yisirun ma'is cek waras Nabi buat dengan kasar kok jenengan, aku stres dengan orang. Aku enak dulu tu. Api aku ini saya ada masalah dengan akal lima isbuat dan dia tiangnya waras sampai ekor 4 kali. Nabi dipaksa untuk melakukan paksa. Nabi dirajam. Sebab itu ulama-ulama Indonesia sing saya gigi salah no ekstremis itu ekstremis sing salah. Di Indonesia enggak tegas ini gini. Dulu ma'is dirajam itu pilihannya ma'is itu saja sampai 4 kali ekor. Andai kan subuh itu zina itu langsung menjadikan raja, harusnya Nabi pertama kali ma'is ikrar langsung semangat. Dan ternyata berkali-kali Nabi malah arad anhu tiap dilapuri napa? Mengo. Mengone Nabi takoke ku cek engko nang niki tok is mboten nggih tenan. Mana takok? Mo nang kowe ngambung tok. Mboten nggih ngantos. Terus Nabi gak siap mendengar itu. Sampai padha. Lah wong Islam ekstrem tak iki ora kok ra termorasi ya. Golek-golek namono-nono. Bisa iki wis repot. Alasane tegas apa? Jadi zaman akhir wong macam-macam. Tapi nak ijek mungkin kita ngomong ahlul ilm. Nak ijek mungkin. Contoh kita ya anti zina. Itu anti zina itu orang kok semangat kerajaan PPP zina itu aja. Mulai bener pengiran wala takrabu zina innahu kana fahsya wa sa'a fahsya. Zina itu aja enggak ojo lah. Jadi yang penting kita mendidik masyarakat anti zina. Ojo kok wong itu nganti ada zina, mereka orang-orang rajam kalau orang zina ya orang ngono, nak wong waras tenar wong nganti zina, mereka orang takwa nak takwa ya orang zina itu seneng ya, tidak ada hukumnya dengan awalnya munggu hukum rajam ditegak ada orang zina hukum itu benar, orang tetap ada yang ngerakona kan sebenarnya itu, munggu ada takwa orang zina jadi sementing perangkat takwa atau perangkat menegakkan rajam perangkat takwa pengiran jawi ku wala takrabu zina carane ninggalo zina kuwi keyakinan innahu kana fahsya wa sa'a napa padha saiki ana wong maling ya mergo ora takwa aja kok muni ngene gara-gara gak ada potong tangan akeh koruptor nah misalnya saiki ana potong tangan tetep ora kecekel ya tapi nek ana takwa wong ku ora nah dadi pangeran gawe rumus dunia KPU gawe Nabi at-taqwa guna rumus dunia itu takwa orang kok negakno hukum ya tapi ngomongin itu ya serang populer kalau pula itu jadi goblok sama Nabi itu semuanya goblok sama orang-orang bantar-bantar orang itu semua ya dukungan gue mau jeneng ini jadi ya ngobar mulai terus Nabi udah kok dua lemari kok kare rong dino kita kok iya ngaji gue juga kapan ngaji bari gue yang ada kepikiran gawe gerakan pengaman sunnah Rasul yo orang kowe ora cinggo tenyo ora tinggalnya. Wah, enggak ada iki kok.
Wis angel-angel lagi. Pokoke ditompong ngono ae. Jam ngaji ora ora halaman iku pancen. Wis ngono, pangeran ngersakno kowe ngono. Kowe ora usah gedhi ngi, remang sampe kelakuanmu ngono kersane apa? Kersane apa sepana. Semoga wa mata sa utilah. Ayya sa. Kira dia ini yang ngempet kecewa-kecewa lagi. Nah, ngempet itu sunnah Allah, sunnah Rasul, wal kadhimi hal, wa'idho wal'afina alim. Ngempet itu barang api, saya itu orang gerakan wujud tegas. Ngempet itu malah akhlak sing wujudku tak tegas, saya ngerasa tahu bener, memang kamu tegas sunnah Rasul. Ngempet itu sunnah Rasul, orang kok tegas. Karena kalau gue tegas, saya ditegasi tiap bulan gue juga kayak gue sama ini, malah loro paham ya, gue tegas ditantang ya mas, aku nurut gue sama yang gak tau mutu emak nah kayak yang lain ini tak layan tapi napa kau lahir batin cukup ini cukup, gimana tak obal obal aduh gue sedih kita kalau ini ragilim lah tapi aku juga nurut ngeyak napa kau ya semua beras gue uya, oke malah penak apa eling-eling di antara kebenaran apa wal kadiminal ngempet muhim nabi nanti dawa latah tuk falakal sana tadi riwayat sempurnanya itu latah tuk farot dadami rorot pakola latah nabi terakhir ini kan latah tuk falakal jana itu juga gampang muhim-muhim falakal insya Allah yang berguna apa kabeu nganggu ilmu wakilalan didawono neng Sayyidina Ali ma sunnatur rasul ma iku te opo sunnatur rasul ya te sunnah rasul ora dawa sapa Sayyidina Ali ya iku al mudharatul linnas iku ngapiki manusa mudharo apik apik sing sangka kecewa jeneng mudharo ya ngapiki wong sangka kecewa iku jeneng mudharo nah ihsan iku dari awal ke apik cek kecewa ra kecewa jeneng ihsan tapi nek kowe sangka kecewa ngempet terus tetep apik iku jeneng mudharo eling-eling ya dadi sangka kecewa kowe tetep apik iku jeneng apa mudharo. Ama kola kaya oleh dawana sobatun sebagian ulama wadari himma tunda fidari wadari lan gawe rido siro him ing wong akeh ma tunda selagi ne ono siro iku fidari him ing dalam omai wong akeh bakalin mali ya wadari him song kata mudaro daro yudari mudarotan wadari lan gawe seneng siro atau gawe nyeneng no siro him ing wong akeh ma tunda selagi ne ono siro iku fidari him ing dalam omai wong akeh wa ardihim lan gawe ridho sira ing wong akeh madunta selagine ana sira iku fi ardihim ing dalam bumine wong akeh sing dikane ora ulama kenes rumah akeh kuwi wae basa-basa wa darihim madunta fi darihim dadi dari pertama fi lamar him niku maful ba sing kedua dari iku ya dar omah iku him mudhofil wa darihim madunta fi darihim wa ardihim madunta fi ardihim, jadi ardi yang pergi fi lamar him maful fa sing fi ardihim kedua itu ya bumi tenan apa? Ono ulama ini gaya mohon sekira kok berpikir wa dari him madum ta fi dari him wa ardihim madum ta ya semua apal no raisa melakoni ya nama apal no nah raisa apal ya diling-iling nah raisa ya sembarno wa dari him madum ta fi dari him wa ardihim madum ta fi ardi wadari lan nyeneng no siro gini wong ake madinta selagi ini ono siro ufi dari ini dalam omai wong ake wadari lan ngerida no siro gini wong ake madinta selagi ini ono siro ufi ardi ini dalam bumi ini wong ake sekali kumpul wong ake yang nyeneng no wong ibi gue narah diseneng no wong yang bermu kalau cerita nih gitu terus kayak daging burgan itu yang ikhiyak itu ada keterangan kumpul mau kepek sope di tonggo wong ake ini wadinya ya urus bina ono faham tertentu Mustafa ini yang menolak mantan ibu yo lah mungkin ibu kiai berkait pihak saja toh salah tapi iya semua ono pangeran kersane jadi ono ulama ditakoki nak daging kurban pulau tak kena tonggo pulau sing kafir di angsal jago ulama itu angsal tapi angsal itu mana nih orang kok terus jadi syariat sunat itu buat angsal dalam bahasa disiplin ulama itu beda angsal itu tidak harus jadi cari sofa seneng angsal itu harus jadi tapi angsal alasannya ulama tadi taman gulai itu ya berjiran mungkin berjiran wong itu di kajari nabi
Al-jar, al-jiran al-jiran iku lahu salah satu hukum ono sing ditelung ha yaiku tanggamu ya dulurmu ya Islam. Jadi kaya kula ditonggo kakak kula, kula ditonggo adik kula, itu berarti salah satu hukum dia punya tiga hak. Islamnya sama ya dulur ya tong ono tonggo sing duwe hak loro yaiku Islam tonggo tapi orang apa dulur. Terus terakhir ana tangga sing nduwe hak pun wahid niku tiyang ka. Tapi piye-piye duwe hak ngono apa? Tapi yang ngene iki serat terkenal. Jadi kadang-kadang wong mikire ngene lah. Dadi korban ku takor. Mosok takor dikek ngomong kafir. Ya cara berpikir jangan seperti itu. Saiki kemungkinan wong kafir tertarik Islam nak kowe medhit opo lho Mas ya tak. Nah dibalik ngono. Gak jawab bae. Ada menengae Mustofa. Wong mikir aja sak arah. Mikir wae mok. Apa rupo iku barang apik kok dikekno wong kafir, wong elek. Ya iki misale ono maling, penggaweane maling terus tanggamu. Kemungkinan dene tobat nak kiyaine apik apa nak kemaren kiyaine sinis. Jadi uang yang mikir itu orang wahal, itu mikir musiko. Tapi orang nyindir sopo-sopo, bener ilmu musik yang sete itu salah, men. Rolling itu, corone noto, coro kayak gaya puzzle itu, wes. Uis bawa wale itu, no, ben. Paham? Keliru ilmu musik, wes. Lain ono, terkenal kan di Nabi, gue orang kafir, gue ya. Sampai orang kafir, gue bingung ngapain ngarani kan di Nabi. Kok gak afi ya, gue. Berapa ya, semua semasir. Ujal kita kok cara kowe Muhammad bener aku ora tau dene bodoni. Lah kok aku ora cocok. Mari dene mimpin aku kesaiki aja jujur. Aku nak kita kok iya dene punya Muhammad itu apik. Kita tau bodoni ora tau. Kowe kowe apik ya. Lah kok kowe ra ndut yo masalah rivalitas to. Tas mung disebut hasad dam min indian sihim min ba'di ma tabayyana lakum. Bagian ayat malah wa qad na'lamu innahu la yahzurukal ladzi yaqulu nafa innahum la yukadzibunaka. Muhammad kowe susah nak dikomentari wong kafir. Dewe apa fa innahum la yukadzibunaka, orang kafir itu ndak pernah nganggap kamu bohong. Mereka tahu kamu itu orang benar. Mereka cuma mau anut perkara ana rivalitas pemimpin. Terus pertimbangan kedua gini. Kena ora ngekei wong fasik, ora ngekei tonggo sing fasik. Pasai kubu cek nyun sewu maling, cek koruptor, cek kadang nyun sewu misalnya kafir. Gak tau ngekei, jebule malah kue dikei. Malah-malah disini simo. Uang pegawaiannya kok entuk air atau metu, malah camah tau. Kue ditonggo rapati sholat. Rapati sholat pegawaiannya macem-macem. Anak-anak diudang, bangun diudang dikei jajan. Nah, berkatan kue dikei berkat paling akeh. Kau nomor go. Sudah tunggu soleh dan menawa barokah tidak ada. Kue nak tahu ngekak ya alasan aku maksiat. Terus tetap citrane aku mau soleh berdet. Untuk yang belum mau. Kau malaikat jibril ini dia duduk kuatnya masih. Sing soleh berdet. Meskipun dia dalil mau, saya tidak mau nolong orang maksiat. Berdet itu es maksiat loh. Kali berdet itu es. Mana-mana. Orang sanggup. Cuma dalam konteks korban jika ada orang kafir, ulama ngendikan laba saya. Laba saya itu rapopo, ya mau kadang mau hak hujan. Tapi gak perlu jadi saya. Saya ulang lagi, gak perlu jadi saya. Laba saya itu ya laba saya. Kamu datang ke rumah orang kafir gimana kalau hak hujan ya. Laba saya kira usah jawab sunat apa? Laba saya, ini ulama memang cara ngendikan seperti itu. Masyur itu Asma itu punya ibu yang zaman itu belum Islam. Tanya ya Rasulullah, saya punya ibu yang muslimah, lalu saya harus bagaimana? Nabi yang mengatakan, kamu harus menyambung dia, bagaimana itu rahim kamu. Makanya disebut wa in jahadakal itu syirkabi malaysa lakabi ilmu pala tuti rumah, tapi tetap wasohid rumah di dunia ma'ruf. Jadi kekafiran itu tidak bisa menghalangi haknya orang tua untuk kita hormati. Begitu juga haknya tonggo untuk sakadari di hati, haknya konco, semuanya itu ada kadarnya. Tentu terbaik adalah hanya orang itu. Nanti bukti bahwa kekafiran itu tidak menghalangi untuk orang lain berbuat.
Cuma karena kita ini orang soleh, umpomo iyo apik mbek wong kafir. Utawa umpomo iyo kita apik mbek wong fasik, niati nak menawa dadi islami atau dadi api. Tapi iki ora usah dadi ajaran sing mbok ganggu pikiranmu sing yo ora usah ya biasa wae. Cuma pikiranmu ben roh nak utekem iku bulat. Kan diterangno iku. Ngeset Islam dhewe, Islammu mbok set dhewe ora kok anut dawuh Nabi. Lah kan rapal hadis, akhire anut pikirane dhewe. Mau dhewe Nabi kok tanggo dikira jenise tanggo ana sing ditolong hak. Rong hak. Sak hak. Nah, pertama iku tolong hak iki kok tanggo dulur muslim. Kedua muslim tanggo. Ketiga kafir tanggo. Iku berarti mau dhewe hak wahid iku hakul jarno. Ini pokoknya wa darihim ma dunta fi darihim wa ardihim ma dunta fi ardihim. Wakil alam din dahuna pengen ma sunnatu awliya iman. Ini orang yang mikir lagi dari Islam yang endet. Dari kan jago yang Islam yang Papua ya bingung. Iya harus hukumnya kami apa. Jadi aku ini nah ini Jawa aku jawab ini haram. Nah tapi kita kok kue ini kaya itu Papua. Lihat ya nak Idul Adha, nak Idul Fitri, Idul Adha. Wong yo mel bantu bersih masjid. Yo ro antenan yo duit. Yo nyumbang aku betul. Lah kok ono pas diajar kene gak nyumbang. Ra eni Gus. Terus aku yo buta Gus, nak nganti aku ra apik, ku perkara Gus ngene iki nek minoritas kok. Ojo jawab karam lho dene tak kok ngono. Dene hukume wis ngorder. Iya. Ayo menah pertanyaan ngene iki kisah nyata. Kulo di kanca mubalek teng Papua. Wong Papua nyuwun sewu kan nak ning perapatan iku do nyuwun sewu sebagian yo mabuk-mabuk. Tapi minori apa mayoritas sing ning negara kono. Nah dene ape pengajian antar kabupaten waduh. Iku kan mobil iku kan ono geng-geng ning Jawa itu sing kata to geng-geng teng perapatan terus gabung-gabung wong liwat sing rambuté dipilot, dipin macam-macam. Ape mabuk. Iku carane dikai jalan apa? Nah dene gober. Jadi dia pengajian tapi gopir. Mereka nak ragopir, raiso lima perapatan ni. Terus tak kok hukum ini keikut. Iya kita. Jadi, anak kulo senang deh kiai. Kulo nu kiai tenang. Jadi, wong macam-macam umat kulo. Masuk bang Mustafa, apa ya haram? Akhirnya rezekinya haram bisa. Lalu, untuk apa haram marilah seni rezeki. Ono sing kabeh ku halal ya macam-macam sing ono Islam-Islam kota jurnalis-jurnalis. Ono sing ibadahane ku ikhtiar, tapi akhirnya ora iso mikir kok apa-apa dipikir akhirnya ora duwe jawaban. Wis takok iki. Nak gak go bir, nene yo wis pinter, nak wis ki ku haramen Gus. Bir, bir kan sedengan. Sedengan karo dekne ora cara ngono mbok jajal. Go bir. Anggo wis nunggu alan dalan. Kayak iso liwat. Dijali bir sitok, liwat. Ada pengajian dan yang disos yang dituju. Iya gitu. Jadi takut takut hukumnya itu gitu. Ia halal maksiat atau ia halal pengajian. Gara-gara bir iso pengajian. Berarti ngeke bir nulung iso. Apa dibalik? Gara-gara ngeke bir wong dia mabuk. Sing ngeke kiai. Kiai itu nggak bisa pidato. Iya gitu. Ya takut, aku takut, aku takut, aku coba takut, ini pun butuh buat jawab terus ada yang dukung aku coba takut, ini pun iya gitu iya, aku coba takut, halal tak haram? Haram mesti diri nah, haram bisa lima tenar, ini perapatan, Papua, ini daerah bisa mulane ngaji. Ya kowe ora perlu dijawaban, ora usah basa masak ngono kok basa masak. Ya ora usah. Yes, gemeng-gemengan ngono ae terus. Di wong yo mikir, yes manjen ya angel tenan. Mulane Rasulullah nanti digugat sahabat mergo ana wong pegaweane maling takok ya Rasulullah. Kulo niku Islam pun nami, ya salat tapi kok dicek mati. Sahabat kepengine Nabi tegas sampe Nabi japing. Mandel sama mana dulu sih? Tapi kecil sholat sholat. Yesus, penting sih sholat. Apa terus kecewa ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak tegas melarang dia gini gini? Sayang saya lumayan, kurja nasi sayang saya lumayan.
engkau anggar wis keseringan sholat suwe-suwe itu dihalang-halangi sama sifat ale'e oleh sholat. Jadi kita ini punya sekian khazanah ono fakih tegas itu ya sangka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono fakih ngenteni, fakih maknane iku memahami agama. Ono fakih misalnya ada mahasiswa meliti, kadang liberal, kadang senang LSM, ya bareng wae. Entah itu bae, yang ngeris tuwe ra wiridan. Ono wong kita itu ngaram lo wiridan, gak ngeris tuwe. Ini ngalami kekeringan rohani ra wiridan. Ini jenis fekeh ngenteni. Wah, fekeh ngenteni. Kayak aku kayak yang ngenteni kue. Ini orang tua-tua ya ngenteni wae. Gue mati ra anteng deh. Gue serai sombola. Jadi nabi lu kadang itu sampai wong bulat-bulat ya ngomong. Cintanya itu tidak semua sunnah rasul itu tak ya cintanya ini orang tukaran di buju karena orang perlu buat tanggapi cintanya jadi semua itu tukaran wai belum cintanya untuk bumi nyatanya ya sabar nyatanya si tukaran itu anak ya itu jadi pekeh cintanya ya bos pekeh orang usah buat tanggapi malah pegat dan di buju ini dikangil malah repot malah panjang malah apa jadi pekeh cintanya itu dari nabi sayang heru malaku kok anggar keseringan sholat atau tobat ini juga ada mantan preman tobat yang tobat langsung jadi ulama di KIB kelasnya langsung menculak terakhir mau tobat langsung apa? Ulama di KIB dari si mantan macam pangeran mungkin naik pangeran ya mungkin tapi kalau wali sih berkebar ngincang orang wedok ceblok malah jadi wali karena semisang gua apa tobat jadi wali gak ada tau minjem uang malah jadi wali tapi rasa jajal kenapa kok jajal? Kok jajal ceblok ke mati masuk Allah timah seorang wali malah wali ibadah dari himmat dimta fi dari himba arti himmat dimta fi arti terus wakilah yang didawun apa ini ma sunnatu awliya'i ma itu teh apa sunnatu awliya'i teh sunnahi por walinya apa olah dawa sopa sidina ali lalu tradisinya wali itu apa? Ihtimalul ada itu yang ngempet piloro aninasi saya menurut kasih wali itu ngempet kecewa ambil uang yang ngempet lo nanti tidak wibangun mas badi uang kan Jogja lo kan juga nanti boyong kok ya mau Jogja ya serau sama di boyong kok ini Jogja ini Jogja serau sama di boyong pokoknya kumpul uang jadi kiai itu jenis itu aja ngempet jadi udah wibang pokoknya jadi kiai itu ilmu yang bersih tau sih wabe uang yang ngempet di baju yang ngempet gak ngempet ya repot ayo mergo sunnatul awliya itu ihtimalul ada angin ya sunnatul awliya itu ihtimalul ada orang ada yang kitab nasa iku libat sunai wali apa? Tegas orang ada yang ada ihtimalul ada angin ibu ngadil aku, ibu ngadil uang-uang tapi ngadil aku itu ada kitab ngadil uang-uang ada omongannya tapi ada kitab mau geger ya jelas, ma sunnatu awliya ihtimalul ada orang ada yang kita ma sunnatu awliya tegas orang ada yang ada ihtimalul ada ngempet kecewa anin nasi saking apa manusia wakanu nanono sopong aja ini udah ngiri udah ngiri jadi fa'il man tegesi wong koblana kan sedemi kita wakanu nanono sopong aja tegesi man ku wong koblana kan sedemi kita minal umah misangin biro-biro umah iku ya tawaso nah iku saling wasiat sopo mangkob lana tawaso tawasiat ya tawaso nah iku saling wasiat sopo mangkob lana ayusi tegese paring wasiat sopo badu sebagian ini mangkob lana badu ini sebagian singgiro isalah sisi soal ini kelan perlu biro-biro tingkah wayataka tabuna lan saling nyurati sopo mangkob lana biya kelawan ikilah salah si fisolin ayur siru dikse ngirim sobat di sebagiannya wong akeh alkitab bata ing surat bidil kas salah sekalan menggunakan itu ilah batin mari sebagian mereka saling kirim surat sajane ya oleh saling wianan tapi kudu barang apa jadi mulai wong disini ada barang apa saling kirim apa surat terus saiki saling wianan tapi dalam hal kebaikan ojo kok galo di wianan sumpah di wianan problem baik bojo wong sarap stres wah paman mengkoti lafad man koblana itu badalun jadi badal minis mikana sang isi mikana ini itu sopok isi mikana jadi nama cokanu ada sopok ngakeh rupanya ngakeh man kok gimana saya nawawi kono-kono yang ada kok di Eropa
Wakir uang rai somojo, nulis uang suruzan ni, cara kiai-kiai nak singale mungkin saran terang, awak dianggap goblok, nanti terang nanti dia sih. Sebulan tenan, awak juga rata kono tanya rata tenan. Besi baru apa mbak mbak nak cerita, mbak mbak nak cerita pula. Apa ibu hak nak aku sinau sarah udah mau, sinau aku sarah, sinau aku mantap tapi sinau sarah tak mau mikir. Jadi agar mengaji sorokan kitab sarah itu dilihat no. Jadi saya ukuran kitab dobelan kangen lampu nyorok itu. Saya kira orang kesinau itu langsung ngaku sarah tadi nak. Wong saya kira macam muen itu udah pinter, mereka langsung sinau anak. Jadi muen lawaran tak mau pertolongan di anak. Nah, bulat tau kira. Bayane nak neng mencoba muen tak tahu ya anak. Tapi sinau sih, kan mana yang takut pelawa anak. Mereka kelarangan tu. Iki zaman akhir orang. Gaya tok. Pemana sih mau cari jalan? Oh, dua dokumen apa? Cimbro, jadi aja ni aku nak lanang tenan dulu sih. Aku tak mau sarah. Aku sarah itu pemana mungkin sarah itu dua tel tenan sa Eropa sakli rune takbir diterang. Misalnya mungkin kau fikir rodo keliru gaya takbir diterang. Wal Allah hafu takbir itu mestinya domirku dibuang mari bulat ini. Komentar. Akhirnya gue ngerti. Oh, cuplai domir ini bingung no, panjang nak pirau no lagi roda semuanya gitu. Nah jadi anak itu yo nyarai tapi sering komen. Nah, mesti ini domir itu dibuang. Kadang fa itu kalah. No, mesti ini kira fa tapi wau itu di komen. Yang sarai. Ya, panjang sahali mali mewong itu butuh koreksi. Jadi gue sunat tuh. Gue nggak ada masalah, nggak ada. Nah, koreksi gue kok ya dikoreksi men. Ya, kayak sarah. Bareng ono sing nyarai nih. Bila sing disarai pertama, ini malah sing di salah no. Jadi akhirnya tiga wong sing sitok matan disarai di komeni. Terus sarai di komeni meneh. Akhirnya komen-komenan apa? Sing masyhur gini iki, kula tak critani ben iki kabar kebetulan suci. Dhisik kita pindho jeneng kita Muharrar karangan Imam Rafi. Kula ni alhamdulillah istiqomah ngaji mek lari-lari saran kita mahal. Rogan dari Solo ni, gue giling-gilingan berolah di buta kita. Kita Muharrar di karang Imam Rafi'i. Jadi ni juga sapi Muharrar, sih mesti teliti. Ia mana ni tahrir itu diteliti. Mulanya nanti gini sarong-sarong kasut masalah orang lajinah nopo. Tahrir mana ni lajinah sih teliti. Biasanya gue ni wes anteng-anteng, gue wes cingguat tenang-tenang. Terus ono musawirin. Muharrar itu di karang Imam Rafi'i. Saat usia itu ada generasi kacek sitok, ada wong top jeneng Imam Nawawi. Dikomentari Imam Nawawi. Dianggap kadang-kadang dari 100% yang dikomen ada 40%. Tak kira salah kek hukumnya. Salah, dianggap melenceng sidik-sidik. Ini disebut kitab Minhajul Thalibin. Orang Minhajul Abi tidak mau Minhajul Thalibin. Minhajul Thalibin suatu saat ana wong alim alama Syekhul Islam jenenge Zakaria Alamsyah. Kitab iku rada kecewa dene, maksudnya kecewa sering dikomen, dirubah jenenge ora Minhajul Thalibin tapi Manhajul Thalib. Ya mau dileh ngono ae, Minhaj iki iso diganti Manhaj. Thalibin jamak ya iso diganti Thalib, mergo Thalib iso jamak Thalib, iso Thalibin koyo kafir, kafirin. Kadang dijamakno kufar. Komen ya. Terus Zakaria Alamsyah ini gaya Wahab sudah disarai oleh ulama-ulama. Dia ini korban di komen. Jadi itu ulama di sini ya komen-komenan dong. Mereka apa ya? Sesuatu yang gak mansus. Nah, ada yang Quran hadis itu tidak jenisnya mansus. Itu tidak ada yang komen. Mereka mansus. Mansus itu ada nasi secara eksplisit. Ya mansus itu ada nasi secara. Tapi nak ada nasi secara eksplisit iku nak kue waras. Iku mesti istilah. Nak ke waras, dah pas ijtihad itu mesti rawan saling ko, jenenge ijtihad, nama. Saya sama tak bedain kali Imam Syafi'i je urip, Abu Hanifah je urip, mumpomo je podul. Allah akan ngendikan, fasya musalla sati ayamin fil haji wasafatin ida roja. Mungkin di antara kafar yang wong kaji, ku poso 10 dino, sing telung dino pas masih musim haji, sing pitu. Ida roja itu nak kue besmu. Dari Abu Hanifah orang masih di Mekah asal ibadahnya kaji sudah selesai dan dia sudah balik kanan mau perjalanan pulang sudah boleh puasa. Piye-piye ngono iku jenenge wis mulai.
kaya wong kaji wis ning bandara King Abdul Aziz wis terbang cek ning langit lah takokno Mekah kaji Indonesia wis bopo jarwe Mekah iki terus mulai ngger balik kanan ya kula misalnya ning omahe Pak Rumanto terus kula wis pamit wis numpak bis ning Jombor cara Pak Rumanto wis ning wis kondur Pak ngger balik kanan jene wis kondur iki jare bojoku Gusak kemudi, oh cek teng Yogyo, padahal aku wis ning Magelang. Bukan gerung mulai cara bojoku yo. Cek lumo, tapi jare Soibul Bet ning kene anggere balik kanan. Jare Imam Syafi'i ora ida rojak tum nak wis mulai yo nak wis ning omah lagi oleh. Poso jenenge wis mulai yo tok. Jare Fani wae ora, jare Soibul Bet sing ditamoni anggere balik kanan jenenge yo. Lah ngene ku ora ngarah bar. Paham ya? Paham ya? Kaya saiki kowe ndarani ya mukhin wis maju ta mundur ya maju sangko Joko duwe bojo loro pisan wis maju tapi jare wong sing gedhe mandoro ti wong sitok wae do sampe mandoro ti wong loro nak cara wong sing seneng ora bib sitok e prestasi ora anggere wong payu ora ya apa meneh bib malah sarahe kira-kira ngene kok aduh komen ya ora ono bare wong cara pandang paham ya paham mboten. Lah kitab ini ngono iki. Cuma ning masalah hukum. Ya contohnya paling masyhur ngene. Imam Rafi'i ku berpendapat, wong sujud anggar gaduke nemplek iku sah senajan to sikile ora untuk diangkat. Kok sujud di wong awam-awam iku ora mboten ditekek, napa ditekan. Pokoke penting gaduke nemplek. Pas yo napa jenenge dengkule ora untuk anggang-anggang sah dari Imam Rafi'i. Tapi aja ditiru lho ya, iku mung sah. Terus Imam Nawawi komen, pendapat Rafi itu salah besar. Wong Nabi ngendikan umir itu anas juga ala sapati azumin al-jabha wal yaden warubatan wal qadam. Dari Imam Nawawi yo ora jenenge sujud kudu melibatkan anggota tujuh iku wae ma'ata hamulin yasirin nomo dipetek. Tapi Imam Mahali ku belo Imam Rafi'i, sing bener Imam Rafi'i. Mereka logikanya gampang, saya tak bedhei. Ana wong sujud model sholat itu, ada orang sujud model sholat, baduknya tidak apa terus nyujudi berholo, sikile rada diangkat wis sah jadi orang murtad toh. Sah wong sah jadi orang murtad, orang kena sah go. Sholat berarti syaratnya murtad itu orang ada, tapi syaratnya sholat jadi akhirnya dikomen, komen sampai Imam Nawawi yang terkenal itu, sekarang kita majmu sekarang kita masuk menghadapi jenis Imam Nawawi sebabnya itu terus jenis Nawawi terkenal orang rupong jenis itu Nawawi terutama pada istil kiri itu mayoran Mbak Nawawi pada istil kiri itu ngapa lo jenis mereka itu gampang keluarga ini buji pulau ngerga Nawawi itu Khalil Nawawi ganti Khalil baik buji pulau itu Khalil Nawawi itu Khalil boy sampai bingung Nawawi keberapa kalau jenis itu Nawawi Khalil Nawawi itu apa waris istil kiri Khalil apa jenis Nawawi disebabkan itu ulawalin Nawawi Khalil mungkin Mbak Khalil Bangkalan yang muridnya Mbak Nawawi Khalil itu ulawalin mana kata kok itu loh Mas Khalil itu sendiri Khalil itu kekayaan Khalil itu Nawawi ada canom penggemar kitab Muharrar misalnya Sakulon semua nanggi Imam Rafi ini mangkel mereka Imam Rafi itu kitabnya disari Imam Nawawi disalah-salah. Dekne gerape menghujat Imam Nawawi gak wani. Angger ora ini ora wani. Bolak-balik angger rono tapi ketemu wong ora wani kalah iku, kalah kowe ya wong. Bareng Imam Nawawi kapundhut, parah niku kuburan, dididing-diding. Antallazi qulta al-qauli adhar, antallazi qulta qaul rafi'i khata'un kowe dididing-diding. Kowe lah sing duwe pendapat, nak rafi'i salah, kabeh salah. Bener kok kita mudi dididing-diding. Wis mati Imam Nawawi wis kapundhut. Itu termasuk cerita Wangi Karomati Nawawi. Bari wa akhirono kala jengkeng nyokot. Ilate dikeranyam kucing. Dadi pokoke ana kewan sing nyerang dene terus dene darane kuwi kuwapo dene. Dene ku wali to. Dene ku mangkel. Sono wong zaman uripe ya wong alim menghujat terus Imam Nawawi. Pas mati jenazah urung digone kuburan ana kucing nyokot. Ilate mereka di ini zaman uri pengennya sinten Imam terus Imam Nawawi meleking makanya orang-orang asafu syafi kaya sinten Imam sinten. Nah
Imam Nawawi be sempurna ngono yo wong ketemu. Imam Nawawi ora rapi. Mane kira penggemar Imam Nawawi yo jurang. Ketika mundut ora. Tapi aja darani gak ninggalo sunah rasul. Ditakoki, "Mbah jenengan kok gak rapi? Al waktu ajal mesti dunyo cek cepet tenan kudu nampa ngarang kita." Dekne ora roh nak umur 40 men ngarang kita. Dilingno mboten rapi kok lali. Nak kowe ora rapi kan mergo gak lali. Lah yo ora payu wedi makani macam-macam lah pertimbangan. Jadi ijtihad itu gak iso kang gak kebantah ora iso. Piye-piye iku ijtihad itu yo bulat tenan wong logika yang terbangun tuh mirip-mirip. Saiki ana wong kawin cerai, nanti rabi ping papat kawin cerai. Nah jare wong sing seneng ya akeh. Piye-piye sunai kawin iku yo loro. Fa'imsakum bima'ruf wa tasrihum. Yes, kawin kemungkinannya nara imsak bil ma'ruf ya tasrih. Lah wong pegatan bolak-balik wis nglakoni kabeh. Sing di imsak ya ana, sing dipegat ana lengkap kene. Dadi orang sing seneng oh orang lengkap. Cara wong sing seneng rugen ya wong lengkap mergo imsak sing di imsak ya ana. Sing dipegat ana lengkap iki Mustofa. Rugen. Tapi nak gue bahasano orang itu pernah gagal, paling nunggu yang lain gagal. Gitu ya orang-orang iso ngono malah diwale. Saya ora tau gagal engko kapan-kapan. Okay. Podo jadi analisis sama-sama mungkin. Sing biasa gagal iso wae luwi hati-hati ra gagal. Nah sing saiki ora gagal iso wae potensine. Nak nuruti analisis kan sekian kemungkinan. Nah, malah ono beda-beda sudut pandang iku jenenge ijtihad. Tapi nak hukume didhawuhno Nabi iku ora ono mahalul ijtihad mergo Nabi wis gak. Ya Nabi dawuh ngono to, kawin iku nak iso imsak ya imsak sing apik, tapi nak kepeksane kepeksa ya tasreh mekat sing. Nah, wajib apik iku sing ora iso dibantah, cek pegatan cek terus sing apik iku sing ora iso dibantah. Tapi soal praktekne per individu wong macem. Ya mau WhatsApp atin idza raja'tum namu pitu nalikane kuwe. Mulai Abu Hanifah ngukure wong Mekah. Wong Mekah itu perasaan ibu wong nggak haji ini wis balik kanan, cara wong Mekah wis mulai. Tapi cara Imam Syafi'i ngukure keluarga ini agar untuk rumah, cara keluarga ini urung. Mereka ya, kulo walu, kayak kulo nih mungkin kulo jam 2 kan pun cabut. Zaman teng Jombor lah dari sampean, cara orang tak kok kesepan ini wis mulai. Eh jadi bujuku urung mulai. Mulai cara Abu Hanifah. Orang yang kena kafarah zaman haji ketika balik dari Mekah meskipun masih di perjalanan sudah boleh melaksanakan puasa mergo wis kecelukmu. Cara Imam Syafi'i wa oleh melakoni sab'ah nak wis do omah mergo ila rojatum nalikane wis bali. Lah bali ning sapa? Ning keluarga cara Imam Syafi'i. Berarti kudu wis do omah. Cara Abu Hanifah bali kondi kok Mekah. Berarti cara Mekah wis gandeng. Lah yo ora ngono. Mulane cara loro iku cek urip tak sugoi teh. Bantah-bantahan tapi Imam Syafi'i bae wali ning ngono lah iku yo tetep kalah tapi wong senior-senior. Kulo nu gadah tarikh Syafi'i zaman cek nom. Yo umur 18. Dene yo kalah mbek ulama senior-senior. Imam Syafi'i iku tau pengembar fikih. Kuwi dene pol bae kesu. Dene sing kuwi piye dunya mari fitnah. Oh kuwi dene pol bae kesu. Mudahnya Didi Ani Sufyan Asori, Sufyan Asori seneng larat. Zaman yang Mekah Didi Ani Sufyan Asori, Sufyan bin Uyainah seneng larat. Bareng ngaji Imam Malik, wakilnya mewah. Imam Malik pun dua babut. Saya nak tidak, ibu si kiri rakyat tak. Saking halus saya, mewah Imam Malik. Nak ngaji serban ibu saking gede ni. Iko nasi sing gawat santri ni saking. Wah gua ya. Terus nak ngaji ni kursi dulu. Imam Malik pun gua yang pol nak ngaji. Malah macam Malik juga ya. Sampai kiai alim nak cerita. Wong Maliki rata-rata suka, mereka be imam itu haram lo fakir. Imam Syafi'i fakir, lu cari derajat paling dua lagi deh yo. Ada penggemar ya sih. Selain petir, yo mau. Terus dia diobati, rak fakir lu derajat. Keren ya. Jadi terus do peminatnya lu banyak. Terus untuk justifikasi lu. Pertama aku meyakini gitu. Bareng dia ini kepengen ngaji teng Irak. Jadi Muhammad bin Hasan Asy-Syibani begitu ini ramlangnya Abu Hanifah. Mbak Imam Malik dikei emas itu sak kepis. Bisa kan gak ada duit riyal dikei dinar. Ini nanti kalau hitung sekitar 60 juta. Bagi sak dinar itu 4,5
4,2 gram. Dengan 4,2 gram. Saya kira gramnya nak 500,000 berarti per dinar 2 juta. 2 juta. Paham ya? Pinten? Nanti kalau itu 60 juta. Mas Syafi'i mulai mikir. Ya iki sing suka, kok ngamal be aku, sing fakir menjadi dungo, mulai mikir. Bareng Dok Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Wong senior sepuh ya sak umure Imam Malik. Imam Syafi'i lagi rawuh. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani nak dakok dhuwit ning meja dinar, dakok meja ning ruang tamu. Dhuwit ku ditakok kene kotak ini dipindah rene iki dipindah. Terus dia ku dhewe mas lantana nutuki ning ruang tamu, ora ning kamar, ning ruang tamu. Yo wong aneh Muhammad bin Hasan. Wong tapi bareng waduh. Imam Malik ora kuwe sugih iki ketemu ulama sing luwe. Dene wis berdetak kalau mati berdetak kurang ini ngempet emosi ya ibu ada duit ini meja tamu ruang tamu oleh buat tiru nah tapi tapi ada duit proposal duit tenang nanti duit terus jare Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani atak jabu min hati aneh cara gue ya aneh dia ikut kedunyan ini aneh wong soleh kedunyan ini aneh wong soleh suka ini ya wes tak kayaknya wong fasik bending gue meto iki tak kene wong fasik ben digo minum. Ampun malah rusak dunyo kedane wong saleh. Lah iya ben wong saleh sing dhuwe. Mulai iku dekne mikir. Akhire pidato ning titi wong saleh kudu sugih. Dadi ilmu iku ya kudu diuji. Tapi ra ide kowe ya biasa wae makane. Iki ilmu cocok ra cocok kudu mikir. Mulane bujai iku wong sampe iku terus tua-tua fatwa al-Islam ya lu wala yu lalek tapi ini terlambat fatwa tapi aja lebon hati lho, ini cerita cerita ya mau cerita, biar-biar fakir itu dari jatun rafi'ah derajat sing mau ngabi ngintikan ah ini miskinan, wa amin ini miskinan, wa surni fi zumratil nah gue rindu fakir ya mau ngomong, hadisnya fakir ya meyakinkan mereka wa ini ma'ar zumratil. Ini nak cara pulau ni macam ni. Sebagai pulau ni, khusus juga berjenengan ajaran fikir, istanggap orang pinter. Ia ringan no hisap. Saya kira dunia umar hisap. Wong sing ringan no hisap, lewat radio dunia pinter tak goblok. Saya kira dunia gua alat toat, gua alat nama. Sing dua alat nama lu pinter tak? Pinter. Berarti murid gua kape? Sekolah lu, yang khusus tu nak orang hisap. Wong kau goblok ni, yang khusus tu nak kau. Tak ada yang menaik. Wong di dunia marai bisa. Sing indo kok bisa berarti pintar. Berarti fakir. Pintar. Di dunia itu alat toa. Wong di alat toa itu pintar tak keblok. Pintar. Berarti sing suka. Pintar. Berarti santri ku kabeh sing suka sih. Pintar. Lah nek sing ngeramal ora ora suka pintere sedengan. Mergo pilihane ora jelas. Iku la ilaha illa wala ilaha illa. Jadi kalau suwon ya kulinakno husnudzon bil mukmin. Ya kulinakno husnudzon. Dene wong mukmin larat sanggepe wong sing ngringakno hisab. Nek wong mukmin sugih anggape wong sing duwe alat apa? Toa. Ana wong mukmin dibojo sanggepe dibojo sing nulung toa. Nek ana sing lagi ra dibojo bibi wong wedok iku habaitu setan taline setan. Berarti cah iku capek ora duwe taline. Tapi ojo terus dadi setan dhewe. Semoga yang ngono sebenarnya kalau jalan sebenarnya bu khusnul tanwa khusnul. Wakanu manutai siapa nih uang amil yang melakoni so pemansi ane berkorom nala amal di sini berkorom amal oleh melakoni di akhirat ini karena akhirat iman. Kafah buah mongko ibu pilih iman so pawah pawah amrot ini yang urusannya agama iman. Wajin jauh lan urusan dunia iman. Uang sing amal demi akhirat mesti dicukupi Allah urusan dunia lan akhirat. Fawa mongkot iman ku fi hifdillahi in dalam penjagaan Allah Ta'ala fi jami akhwali in dalam sekabiannya berlaku iman. Wa man disampani wong ahsana ngapi iso peman sari rotahu ing rahasia iman. Edo mi rokol fiji tegesi ati ini man, manen teleng ati ini man. Wong sing teleng ati ini dijogo ape, ambe wong liyo ape, ambe wong liyo khusnudan ahsana. Mongko bagus iso pa Allah wa ala niyatahu in sifat kita iman. Mergo fadlu hiru mengkoti barang sing kita ya dulu nuju nopo dohir ala bagi yang atas barang sing ora kita anggar wong hati ini apik lalah penampilannya ya apik tetep kita ini bakas biang saya lho orang bakas omun afek isu mumi wong ini ambil hati ini apik ya penampilannya apik waman disabani wong aslah iku dandani sopeman mana ini apik iku dandani sopeman main perkara bina kang antarani man wa bina woy antarani Allah wong sing mu'amalai bi Allah iku didandani secara apik di an amilah
gambare harus tong lakoni sapa man amalan ing amal kholison kang murni murni minariyai sang riya wal ujbilan ujug ngrasa bener dhewe ngrasa pinter dhewe wa tasmi'i lan aman songko memperdengarkan ngamali tasma iku nak bareng ngamal apik diperdengarkan tapi ora niat didik niat pamer nak dia didik jenenge taklim pokoke agama gampang misalnya kula cerita kaapian kula nak kula wong soleh jenenge taklim didik nak kula wong ora soleh jenenge tasma pamer jadi wong karek mentale paham nggih kula balen male nggih nak kowe nyerita ana apikmu krana didik iku jenenge taklim disebut intu butus sotaqati fani emma hi wong ngetokno sedekah ya apik nak niate taklim didik anak didik bojo sing kula lampahi misale ngaten nggih kula apik sedekah ning santri ning kangkang utawa ning yatim kula jarang ngengken wong ya mesti seringe anger bojo kula sing ade beras piang nggih sing ngetro teng kangkang ya Hasan ya misale teng yatim ya anak kula tasbihab ya dengan demikian aku ya sedekah plus taklim iku disebut kanthi apa napa induk tu sedekah di fani imahi kowe nak ngetokno sedekah iku apik mergo dadi sunatan mutabaah dadi sunah sing nanti akan diiku di paham ya iku disebut apa fani imahi ketika kita ini orang buruk ya disebut tasmek mergo niate pamer mari wong sementing atine sik anggar atine apik engko semua pilihannya ambek Allah gitu anggap napa ane gak Allah ngendikan sedekah yo sirro wa alaniyah sirron yo apik wa alaniyah ya aslaha mongko mesti dadani sapa Allah. Kok jawab mesti terjadi. Aslaha mongko mesti dadani sapa Allah. Apa maing perkara bena kang antarane Allah wa bainana. Utawa maing perkara bena kang antarane wong iku. Wong iku sing aslaha nggih. Rujuke bena antarane man aslaha wa bainana antarane manusa. Wong sing muamalah mbek Allah apik delalah ditakdir hubungane antar manusia yen napa. Nah, sebagian hadis menerangkan alamati wong disenengi Allah wa yudhulul qabulu fil ardi delalah mulang ning dindi kumpul ning dindi ya ditom mengenai bangun ini kalau jeling ya ini pun sampai tiang terkenal ditompok tiang kata senajan tuh kadang beliau rapati cocok nah ngedikan yang tentu aku rapati cocok tapi aku ya hormat jadi ditompok wong ake ditompok wong ake itu alamati ditompok pengira ini dalam konteks wong sholat tuh mereka diantara alamat di tompo pengiran wayu do ulahul kobulu fil arti ini di tompo nindu kan tidak semua orang punya daya tarik ini keapian secara massal. Seorang lagi tidak semua orang punya daya tarik keapian secara apa? Massal. Kalau anak koyok nyon sewu koyok ngomong penyanyi dangdut sembuh kaurote kan karena orang punya nafsu kemudian dia menuruti nafsu itu kan jelas ini kan tidak karuan itu tidak di luar jenis konteks kita kan bakas alamate wong saleh iku sing ditampa wong akeh mergo man aslaha bain ma bainahu wa bainallah mesti aslaha wa ma bainahu wa bainah. Sampe saiki pikir kayak orang kok bisanya terkenal seperti itu padahal kadang nyuwun sewu tiyang iki ora kerso pidhato, ora kerso ning ndi. Sopo wong sing kenal karwan iki? Tapi ora pidhato, ora nganggo iklan. Dalang ngrupo kok pengen tajiti bener intisab ning karwan. Mbah Munawir wong kepen alim ning feke wong diintisab ning basike. Intisab ning Mbah Hasyim Asy'ari. Wong-wong niku kan terkenal sekali padahal enggak ikhlas. Ya iku mang apa ngoten ciri utama wong apik yudha ulahul qabulu fil ardi delalah ditri. Sopo sira kenal Mbah Hamid Pasu? Ane wong iku kudu gergani wong terkenal. Iki di antara alamate wong apik iku yudha ulahul qabulu fil. Ora kok kowe malah hasud. Wong wali sing ora ana wong roh. Sing roh kowe tok ya kebodhon dul iku ora wali kok. Aneh-aneh kowe. Piye alamate wong bener iku nak bener tenan iku man aslaha ma bainar wa bainahu mesti aslaha wa ma bainaru wa bainan. Sebuti nak tengene akhir surat sedherenge surat Tuhan surat Nuh ya innal ladzina amanu wasamilu sholihati sayaj'alhum ar-rahmanu wa wud. Mesti Allah gawe disenengi. Saya jadul lahumur rahman napa wudha mesti Allah gawe dene disenengi. Wong yo mikir cuma rasa bener dhewe. Lah wong saiki rusak kabeh, mulane ora seneng aku, malah ujug kowe. Ya jelas ya. Mulane faman mongko tisabane wong iku ahabba iku seneng ing man sapa Allah taala Allah taala, mesti yo ahabba mongko seneng ing man sapa al-khalqu mah. Jajal sama saya kibir kardus Said Muhammad. Enggak orang Indonesia rata-rata kiai atau mondok di Mekah kadang jurak kelar kaji. Wah, beromah kono satu Said Muhammad. Terus semua gelalak uang dia seneng. Dia gelalak uang dia.
Nek atus bahasa mbak atus. Wah. Nah, pangeran ngersakno iku wis. Nah, bisa iki wong ku cara berpikir dosok bener dhewe. Kadang golek wali sing ra terkenal, jari sirun. Sing roh dhewe. Sing pas sing kebodhon dhewe. Ora kok sing roh dhewe tok kok. Sing kebodhon. Nah, kecuali wong-wong sing kumul mergo ilang wae. Iku pun tetep akhirnya terkenal. Saiki misalnya yen saya di daerah tertentu ono wali, wali tenan sing terkenal atau metu omah. Tapi anggere wong roh, akhirnya terdiri terkenal ora. Terkenal. Pangeran sing angkat kawulane kaya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ketemu wong Melayu. Di pundang Sayyidina Umar yo pisan tok bariku Melayu, tiap ketemu wong Melayu, tapi terkenal ora itu. Sopo sing roh Uwais? Sayyid Ali Zainal Abidin nak sholat itu dirahasiakan orang-orang wong roh. Tapi kabeh tareh sejarah ono dene nak sholat saya roka. Mula di bingung kan mungkin cari rata kenal kok agar wong roh. Mergo Allah duwe sistem. Pokoke kalau sing disenengi Allah, Allah dhewe sing memaklumatkan lha lha wong roh. Yo sing pangeran. Bisa yo ora ono iklan, ora ono promosi. Iki jelas ya, faman ahabbahu wa ta'ala ahabbahul qalb. Mana kena raduwe wong sing seneng kowe dicurigani awakmu iki krana aku saking zihute ta krana saking raduwe nama poin ning apa subhanahu napa jelas ya faman ahabbahu wa ta'ala napa ahabbahul khalqu alamun.